Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Dava Hydro Custom, tukang cat pinggiran di samping rumah. Nah teman, kali ini kita sedikit dapat proyekan lagi untuk cover knalpot RE King. Dan menurut saya untuk media seperti ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang baru ingin belajar karbon celup, karena untuk medianya itu datar, tidak ada tekukan, dan saya rasa lempeng-lempeng aja lah untuk medianya. Proses dasarnya masih sama dengan video-video kita sebelumnya. Untuk media kita amplas dulu, baru kita epoksi, terus naik cat dasar, dan lalu kita lakukan pencelupan. Tapi untuk epoksi cover knalpot ini kita gunakan epoksi jenis primer spacer, karena untuk mencegah karatnya naik dan cat menjadi lebih awet. Karena untuk cover knalpot RE King ini dari besi ataupun plat, dan kita semprot sebanyak 2 lapisan. Mohon maaf untuk posisi videonya ini mungkin kurang jelas, dikarenakan saya tidak sadar itu untuk posisi kamera saya itu agak terturun. Nah ini cover knalpotnya ini sudah kering, hasilnya pun juga sangat mulus ya, tuh tidak ada kasarnya sama sekali. Nah ini selanjutnya tinggal langsung kita ukur bahan saja yang akan kita gunakan, dan lanjut langsung kita ke pencelupan. Oke, terus disimak aja ya videonya. Nah ini hasil karbon celup kita tadi, dan ini sudah beres, sudah saya cuci bersih, dan ini tinggal kita finishing clear coat saja. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar karbon celup, media seperti ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang masih pemula. Jangan langsung ke media besar yang terlalu banyak liku-likunya, ataupun mencoba media rata seperti visor itu sangat cocok juga. Oke, sekian dulu video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. See you!